Halo bosku, balik lagi di channel gua di Obikuy BTS. Teman-teman, kali ini gua lagi hadir di event Kejurnas Perlasi di tahun 2024 ini. Peserta sudah ramai banget teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan memulai. Di sini ada seremoni pembukaan. Kita tunggu sebentar lagi. Check it out. Bendahara Umum Bapak Ustadz Tofan, anggota kehormatan kami ada Bapak. Halo teman-teman, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Dadah. Halo bosku, balik lagi di channel gua di Obikuy BTS. Musuh gua lagi aja. Ini yang masih di dekat lagi memakai baju biru perwakilan Jawa Barat berarti. Harap dipercepat karena kita mengenai acara. Ya, kembali lagi kepada para wasit dan beberapa juru-juru. Dan kami ingin mengundang beberapa tim panitia. Oke teman-teman, di sini kontingen-kontingen kita yang sudah hadir di sini. Di sini sudah ada Jakarta. Halo semuanya. Depok. Banten. Jawa Barat. Jawa Timur. Sumatera. Dan Sulawesi di paling ujung teman-teman. Jadi di sini sedang ada pembukaan di sini. Nanti kita lihat siapa aja yang hadir di sini. Kami undang kepada para hadirin untuk berdiri dan bersama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Oke ya, teman-teman, di sini sudah penyanyian lagu. Terima kasih. Raya. Selanjutnya akan ada tarian kreasi Betawi yang menceritakan tentang seorang perempuan Betawi yang murah senyum. Menari dengan berlenggak-lenggok begitu ceria menggunakan properti kipasnya. Oke teman-teman, kali ini gua kedatangan khusus sama tamu-tamu dari Bengkulu di sini. Nah, di sini gua mau nanya dulu, mau kenalan dulu, namanya siapa?
Bang Ricky, ini adalah kalau teman-teman di Batu Akik keluarga dari Om Tony Van Gogh, ya kan? Ini. Abi 17. Mardan. Mardan. Kiting. Wahyu. Wahyu 2 Jambi. Nah, ini dia. Di sini hadir main berapa orang? Main semua ini. Ya. Berapa slot berarti total main? Hah? Enggak, maksudnya dari Bengkulu sendiri total pemainnya 12. Wah, ngeri kali Bengkulu hari ini ya. Merona sekali Bengkulu, menyala Bangku. Nah, sekarang saya mau tanya, teman-teman persiapannya apa nih selama menuju ke Jurnas ini? Kan pasti pada punya persiapan. Apakah di sana bikin lomba dulu kah atau apa? Siapa yang mau jawab? Banyakin tidur. Iya. Udah lagi. Nah, kemenangan itu berawal dari mimpi. Oh iya, benar. Tapi jangan lupa bangun. Satu lagi, tambahnya. Oh. Intinya jangan gemetar. Hah? Intinya jangan gemetar. Udah pasti gemetar. Udah enggak usah ngomong. Kita sama-sama Sumatera, udah pasti gemetar. Udah jelas. Enggak usah ngomong enggak gemetar. Iya. Ya. Nah, kalau itu betul, jangan kasih kendor, gaskeun. Itu benar. Enggak, kalau dibuat kendorin, Bang. Lu jangan. Nanti diselot. Nah, teman-teman, ada target khusus enggak sih? Targetnya juara. Oke. Okay. Moga-moga hari ini saya turut berdoakan juga buat teman-teman Bengkulu, minimal ada yang bisa masuk podium. Ya, siapapun dari kalian. Bang, tambahan dikit. Apa itu? Nah, jadi kami dari Provinsi Bengkulu, khususnya itu dari Kabupaten Rejang Lebong, ya, mengundang seluruh yang nonton film ini, konten ini, untuk hadir di Festival Layangan Adu Piala Ketua Kormi Rejang Lebong. Oh iya, yang Rejang Lebong itu ya? Tanggal berapa sih itu? Tanggal 12-13 Oktober. 12-13 Oktober. Oke. Okay. Rejang Lebong tahu enggak di mana? Di sini nih. Nah, ini Sumatera. Di sini nih Rejang Lebong. Nah, tuh. Teman-teman tuh, Rejang Lebong di situ. Kalau aku mau datang, tapi kalau ada yang sponsorin ya. Mintain nama Om Tony Van Gogh dong, Bos. Karena kalau ke daerah Bengkulu banyak sih teman-teman gitu. Maksudnya beberapa barangku juga banyak juga di Bengkulu beredar gitu. Yang pernah nyobain siapa? Enggak apa-apa, saya nanya doang. Siapa yang pernah nyobain? Tapi jujur, jawabannya jujur. Saya pengen jawabannya jujur nih, testimoni jujur. Cocok atau enggak? Itu aja pertanyaannya. Cocok? Enggak, serius. Kalau enggak cocok bilang enggak cocok. Hah? Serius. Cocok. Cocok tapi produk lama. Yang produk lama ya? Yang produk lama. Tita Jos. Nah, sebenarnya hari ini tuh kan gua kemarin ngomong sama teman-teman, produk terbaru itu buat kejurnas itu 1500 krat. Tapi saya punya giveaway buat teman-teman nanti. Siapapun dari kalian lolos 8 besar, saya kasih 2 klos. Terserah siapapun. Oke? Okay? Ya. Jadi buat semangat buat teman-teman ya. Ditagi nanti. Enggak usah ditagi, pasti saya siapin. Iya. Itu udah, enggak usah ditagi, tenang aja, pasti saya kasih buat teman-teman. Tapi yang minimal 8 besar, bawa nama Bengkulu. 8 besar atau 10 besar? 8 besar aja. Tenang, 8 besar, enggak usah juara, 8 besar aja dulu. Pokoknya harus semangat tapi ya. Oke. Okay? Oh, yoi. Karena dikasih hadiah ya, Bang ya. Yoi. Kalau 4 besar saya kasih 4 klos. Final 10 klos. Ya, itu janji saya. Ini bukan omongan. Ya, ini bukan hanya omongan omong kosong, bukan. Karena saya bangga sama kalian. Karena kalian mau hadir ke sini, kalian hadir di sini dan mau berkontestasi dengan teman-teman nasional, ya. Oke. Okay? Sama kemarin juga teman-teman Manado saya gituin. Dan saya, mereka buktiin sendiri saya kasih semua. Benar, saya enggak bohong. Gitu ya. Oke. Okay? Ditunggu ya. Semangat terus. Ada yel-yel dari teman-teman Bengkulu? Panggil Bengkulu. Oke, siap. 1, 2, 3, Bengkulu! Marah sama! Oke. Thank you. Halo bosku, balik lagi di channel gua, di Hobi Quick. Bye-bye.